Oke, itu kembali lagi dengan saya Wisnu Al-Hafid di channel Teman Motor. Pada kesempatan kali ini saya berada di Jawa Timur. Saya lagi berada di daerah mana ini kita? Daerah Karangkates. Ya, tepatnya di Bendungan, Lahor, Jawa Timur. Iya. Yeah. Ya, sekarang saya lagi ada di daerah sini yang tadi disebutin bersama dengan motor Sugro. CC 650. Berapa? 650. Dibagi? Dibagi piro yo. Bagi piro yo. Ayo. Dibagi 4. Ah, bagi 4 toh. 650 bagi 4. Oke, ini ya motor kalian bisa lihat. Oh, ntar lu sanan. Ntar lu sini lu. Kenalan lu. Nama siapa, Mas? Nama saya Will Story. Wait a minute. Who are you? Will Story versi alias Emputan Tular. Emputan Tular alias Aditya Diva ya. IG ada di bawah sini. IG. Ya, baik, ini adalah teman saya dari Jawa Timur. Dia are-are-arendi. Are mau. Are ngalas ya, Mas. Alas. Yeah. Alas kuto apa? Baca. Ya, ini teman saya dari Malang, dia menggunakan motor Old CB tahun 2015 ya. Ini biasanya saya gunakan untuk red atau ngaret. Oh, ngaret. Ya, siap ngaret. Itu. Ya. Oke. Okay. Terlusunan lu biar motornya kelihatan nih. Inilah penampakan motornya. Yang tadi bisa dilihat nanti openingnya seperti apa. Oke, okay, Mas. Di belakang aja kali ya biar si Sugro kelihatan gitu. Kasihan si Sugro ntar gak kelihatan. Ya, gimana, Mas? Oke. Okay. Nih, kalau boleh dibilang nih motor mau modif alir lah apa sih? Ini alirannya ini aslinya trail odong-odong, Mas. Aku naik, ada aku naik, ada aku senang, ibu pun turut gembira. Trail odong-odong. Motor odong-odong. Oh, gitu. Iya. Saya Mas nih. Soalnya dilihat dari kebanyakan old CB ya. Iya. Nih, kakinya pakai kaki gajah apa pakai kaki apa ini? Ini pakai punya truk Fuso. Truk Fuso. Siap. Kirain pakai mobil pick up. Ya, ini pake... bisa dijelasin enggak nih spesifikasi kaki-kakinya? Bisa, ya. Lihat sini aja, Mas. Kamera di sana. Oh iya, siap. Ini saya menggunakan velg Rossi. Rossi apa Sprint? Sprint. Aduh. Velg menggunakan Sprint. Iya, Mas, Sprint. Ukuran 4,5. Ban menggunakan Pirelli Angel City ukuran 150/60. Gitu. Ya, untuk yang depan ini tromol pakai tromol apa? Tromol ya punya CB, Mas. Ori, Mas. Oh, enggak pakai yang variasinya. Tuh, enggak ada uang saya, Mas. Iya, Mas. Gimana lagi, Mas? Corona ya. Terus ke bagian depan kaki-kakinya. Kan ini awas jangan ngebelakangin kamera dong. Bagian depan saya pakai ukuran 250, Mas. Ban ukuran 120. 120 per? Per sih, Mas. Iya, dia lupa. Per 70, Mas. Per 70. Iya, per 70. Nyaman. Wah, nyaman, Mas. Tapi ntar lu, ini kan masalahnya kayaknya arm juga di custom ya? Iya, arm saya custom, Mas. Custom pakai gimana nih customnya? Ini saya custom, saya lebarin. Lebarin berarti ya, dipotong terus sambung ya? Iya, Mas, dilebarin, dipotong terus disambung 5 cm. Berapa senti? 5 cm, Mas, tambahnya ya. Panjangnya? Panjangnya wah, saya enggak ngitung, Mas. Enggak ngitung. Kan sampean sing ya, ini kira-kira panjang lah, Mas. Apa kayaknya panjang ya? Kalau truk gandeng ya, Oh, siap, oke. Okay. Iya. Untuk gear sendiri ini pakai gear apa? Gear saya pakai punya trail. Gearnya trail, iya, motor apa? Ya enggak, Mas, pakai gear standar. Gear standar. Nah. Terus rantainya pakai? Rantai pakai Wilwood. Wilwood dari? Dari Wilwood. Dari tadi. Iya, dari kemarin. Dari kemarin. Iya. Ya, ini ukuran rantainya pakai yang berapa? 428. Iya, 42B. Iya, Mas. Enggak 36 sekalian. Iya, Mas, ini gedeng ya, maklum. Pakai ukuran 42. 42. Iya, ya ini untuk setelan rantai mungkin kamera enggak kelihatan ya. Kelah kan nanti kelihatan. Kalau nanti pakai mata batin.
pasti bisa lihat. Oh ini gitu. Setelan rantai saya custom pakai punya Fiction, Mas. Setelannya? Iya. Ininya ya? Iya, Mas. Ah, enggak, masih Saibi ini. Wah, ini punya Fiction, Mas. Hah? Enggak. Cari-cari sama. Oh, gitu. Ya. Siap, siap, siap. Saya modif loh. Oh, siap. Sampai ada modif tuh. Iya. Oh, siap. Iya. Ya, ini kalau arm segini kalau ban 180 90 masih bisa, Mas. Kenapa enggak dipakein? Waduh, motor saya mesinnya kasihan, Mas. Lah kan 650 cc. Itu bukan gitu, Mas. Kemarin turun ya, Mas. Oh. Kena angin. Oh, iya, jatuh di jalan gitu. Iya, ya. Mas. Oke. Okay. Untuk kita ke bagian kemudi nih. Iya, Mas. Stang, pakai stang apa? Saya pakai stang TS, Mas. TS, Suzuki TS. Untuk ininya apa racernya? Racernya pakai apa sih nih mereknya? VN1 Mas. VN1 tingginya berapa tuh racer? Kira-kira ya dihitung sendiri aja. Iyalah, ya. 5 sentian lah. 5 senti ya. Ini sok depan juga ditinggiin kan? Wah, iya Mas, saya kasih yang 10 senti tapi enggak saya enggak full ya di ya, ini. Iya, ada ini, jaraknya. Iya. Soalnya saya kan pendek, Mas. Nyadar lah. Iya, Mas, saya pendek. Oh, nyadar. Oke. Okay. Nanti kalau ketinggian kan enggak safety, Mas. Lah kan mimpi harus tinggi. Wah, enggak bisa gitu, Mas. Kalau mimpi tinggi enggak apa-apa, kalau motor tinggi nanti kenapa? Kan bahaya kita, Mas. Kan enak tinggi. Dah, bukan gitu, Mas. Terus gimana? Bahaya, Mas. Oh, gitu. Itu motor siap. Touring apa chopper? Ini. Lah, kan aku makanya nanya tadi, ini motor apa? Nah, ini motor trayek. Nah, itu enggak tahu sendiri. Ini kalau bisa dilihat pakai engine frame ya? Ya? Engine frame ngebuat sendiri apa buat beli sendiri, udah jadi? Mas. Buat sendiri. Ngebuat sendiri di mana tuh? Di teman saya, Mas. Teman. Iya, ada. Biaya berapa tuh waktu itu? Ini bikin kisaran dulu kena 200 lah, Mas. 250-an ke 250. Mas, iya. 250 ini dulu yang kiri habis terus saya buatin lagi, Mas, habis satu. Habis kamu makan apa gimana, Mas? Dimakan aspal, Mas. Oh, emang aspal doyan sama besi? Wah, doyan, Mas, malahan, Mas. Oh ya, untuk kalau ada gangguan suara angin atau apa, maklum karena kita di bendungan, anginnya agak lumayan kenceng. Iya, kalau nggak dimaklumi nanti saya tempeleng. Terus ini lampu tambahan, lampu tembak pakai lampu apa? Ini pakai lampu suklei. Iya, Mas, suklei, Mas. Kalau orang Jawa bilangnya suklei, Mas. Suklei. Suklei itu lampu pasar malam gitu loh, Mas. Enggak, saya pakai UWL, Mas. UWL yang bentar ya. Mau ngegebukin dulu, pause. UWL yang awal. Iya, yang Creo Fruit, Creo Fruit 15 kalau enggak 30 ini, Mas. 30 buat. Untuk dari klaksonnya pakai klakson Keong. Iya, klakson Keong, Mas. Tapi ini bukan yang racun, Mas. Enak. Waduh, dasar nanti kau jadi lagu. Dasar kau Keong racun. Baru kenal ngajak lah kan udah ada. Waduh, seafood apalagi ya? Ini cerita dari motor ini sendiri waktu itu udah ngalami modifikasi berapa kali? Waduh, kalau modifikasi awal-awal saya dulu modifikasi basicnya touring, Mas. Saya kasih box kanan kiri pakai panier dari WC, Mas. Oh, WC. Ya. Disponsori ya? Oh, enggak, Mas. Saya enggak disponsori. Oh, gitu. Ini sponsorin buat WC, tolong sponsori dia. Amin ya Allah. Amin. Saya tahu-tahu ini spion ini menarik nih. Iya, Mas. Spionnya yang 600 cc itu ya? Iya. Iya, Mas. Ini pakai punya Kawasaki? Bukan, Mas. Oh, punya apa ini? Ngawur aja, Mas. CBR 600. Oh, CBR 600 ya? Oh, kirain punyanya Kawasaki. Ternyata CBR enggak, ternyata CBR udah ganti juga ya modelnya. Iya, Mas, kan keren CBR, juga. CBR sport ya. Iya. Kalau stangnya iya. Spionnya kalau dilipet ya enggak pantas, Mas. Oh, kayak gini. Mendingan diginiin aja. Iya, Mas. Ini berarti dipotong lagi ya? Wah, jangan, Mas. Nah, potong. Potong aja kan langsung tempel fairing. Jangan, Mas. Oke. Okay. Ini kedepannya nih motor mau dibikin apa lagi nih? Apakah mau berubah jadi lumba-lumba? Mau saya jual, Mas. Oh, ya udah, buat kalian 5 iya juta ambil sendiri. Monggo, monggo. 5 juta. Ini aduh, kalau bisa kalian boleh tahu yang konten saya yang ini. Nih, radiatornya unik kipasnya. Kalian harus tahu nih. Mas, ini kipas radiator
gimana itu mas ceritanya mas? Ini dulu ini motor ini nggak ada kipasnya mas. Oh. Jadi pendingin radiatornya. Bay angin. Iya nggak ada mas. Overhead dulu. Itu awal emang kenapa kok bisa sampai gak ada kipas itu kenapa? Jatuh mas kipasnya, saya juga nggak tahu jatuh di mana mas. Pas waktu saya bongkar ternyata baling-balingnya nggak ada. Bisa bayangin nggak? Bayangin radiator. Kipasnya bisa sampai nggak ada jatuh itu gimana mas. Coba? Kan kipasnya kecil, kalau kipasnya besar itu kipas kamar. Oh. Iya. Gak sekalian kipas AC aduh, aja. Mas keter motor saya. Gak apa-apa kena tuh. Ya ini. Ya lanjut tadi. Kan modifikasi awal banget ini motor beli. Langsung bergaya touring apa? Iya mas, langsung. Ada fotonya? Ada mas. Oke nanti kalau dikirimin sama si foto motor ini apa foto saya mas? Foto cewek kalau perlu. Aduh, mas, jangan mas. Jangan. Ya motor inilah. Ya mau nanti kalau misalnya dikasih sama si manusia alas ini nanti ada fotonya nih. Perubahan dikit sedemi sedikit lama-lama menjadi bangsat. Apalagi ya? Apalagi ya? Ada yang mau diceritain lagi dari modifikasi yang sekarang tahap sekarang? Ya mungkin kalau modifikasi yang sekarang ini ya kalau saya sih lebih suka yang sekarang mas, lebih simpel. Simpel banget sih emang ya. Ya bukannya buat nyelip-nyelip juga ya? Iya bukannya nggak suka pakai box mas ya. Ya dulu juga sudah pernah pakai box. Udah tahu rasanya. Iya seenggaknya saya sudah ngerasain gitu loh mas. Iya. Yeah. Kalau emang main jauh pun kalau misal pengen pasang box, saya juga mikir-mikir mas. Kenapa tuh emang? Soalnya rangka saya mau patah ini mas. Kan baru mau. Waduh, kalau diterusin nanti saya juga patah mas. Yang patahnya motornya mati mas. Lagi di jalan gitu. Iya, bertak. Iya mas, jangan lah mas. Mending saya gini aja dulu. Berarti nanti kedepannya ini apa yang mau dirapin sedikit demi sedikit lagi nih nanti modifikasinya? Ya mungkin nanti saya ini mas, saya tata lagi kabel-kabel ini kan masih kekaruan kayak muka saya mas. Ya. Buat cewek-cewek yang masih merasa butuh pasangan, coba bisa ya, kontak dia. Monggo mbak, saya juga membutuhkan ya mbak. Ini jok belakang kepake nggak? Waduh enggak itu mas. Enggak, yaudah buang aja lah. Waduh nanti kelihatan akinya. Oke. Ini sebenarnya ini motor dulunya udah rapi ya, tapi karena berhubung yang punya otaknya mungkin abis kebentur apa gimana, dijual-jualin. Ya gini nih mas, hidup mas, kalau sama kebutuhan. Anak berapa pak? Waduh, anak masih di ini mas, di ICU. Aminin aja. Ojo lah. Anak bukan udah banyak. Waduh, yang dibuang. Itu yang di tembok mas. Beda lagi mas, kita jadi mural mas malah. Oke, apa lagi ya yang kira-kira mau di ini? Apa pasti, ada mau diceritain lagi nggak tentang nih ya, si Subro? Secara motor ini dulunya sih saya nggak kepikiran mas beli motor gini nih. Dulu kepikiran pakai motor-motor kayak Tiger tapi saya pengen saya modif apa ya gitu mas. Kalau orang Jawa Timuran bilangnya herek. Iya mas, dulu pernah kepikiran kayak gitu. Dulu kan basicnya kan saya suka balapan gitu mas, dekat rumah kan anak racing. Iya dulu mas anak racing. Kalau sekarang anak racing. Alhamdulillah anak racing. Tapi kalau sekarang alhamdulillah mas saya alhamdulillah makin racing. Sedikit ngerti lah mas. Sedikit jadi anak racing makin. Iya walaupun ini banyak besar tapi ini mode racing mas. Oh ini mode racing. Kemarin ini emang kepleset. ini sebenarnya tombol 2 ini yang satu mode ini R ini bukan reset sebenarnya. Tapi iya, racing. Ini racing, S ini silit. Baru mau dibilang. Ya, terus gimana tuh kan udah tadinya awalnya Tiger. Iya, mas. Dulu pengin mau beli Tiger udah mau beli Tiger. Tapi ya itu, mas. Kok saya kepikiran apa motor yang dikasih box, tapi saya juga kepikiran yang skoknya itu mono mas. Saya cari-cari kok ya bukannya saya gak suka, bukannya aku takut gak suka keluarga Yamaha mas ya, tapi kok cocoknya malah jatuh ke Honda gitu. Fansboy najis. Iya mas ya gimana lagi ya, ya Yamaha juga enak tapi saya lebih nyaman ke Honda. Kalau misalnya sampai ada motor Yamaha di rumahnya dia, tolong langsung dibuang aja. Ada mas, tapi nggak pernah saya pakai. Soalnya Matic.
nih si Sugro kilometer juga udah lumayan banyak ya. Iya mas, padahal perjalanan jauh nggak pernah ini mas. Sombong amat. Hey, that's pretty good. Iya, ini perjalanan jauh mah nggak pernah. Nggak pernah ini mas. Nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Cuma kalau di rumah saya puter-puter mas. Iya. Jadi setiap pagi diputer set nambah terus ya. Iya mas, kan saya gabut lah mas. Iya, kehidupan ini emang paling enak gabut sih. Karena gabut adalah yang hakiki. Iya mas. Oke. Makanya itu gimana lagi ya? Enggak apa-apa pak, silakan pak. Maaf deh pak. Maaf ya pak. Oke deh, mungkin segitu aja kali ya. Iya. Nah, udah berbincang-bincang. Terima kasih banget udah disita waktunya. Iya, enggak apa-apa. Thank you, bro. Iya, wes. Udah gitu aja nih ya jadinya. Iya, mas. Gimana lagi motornya juga kayak gini, mas. Sombong amat. Bisa aja merendah buat meroket. Kalau motornya saya yang bagus itu ceritanya bakal apa? Banyak, mas. Aduh, aku juga. Nanti kita saksikan modifikasi finalnya nih si Sugro. Bisa ditunggu lah nanti saya gitu. Ke rumah masnya main gitu. Nanti nggak pernah main jauh, nggak pernah main jauh, nggak pernah main jauh. Oh iya ya, kan tetanggaan kita ya. Iya benar juga. Oke deh, corona jauh-jauh. Ini plat juga baru diganti ya? Baru diganti mas. Apa meneh ya? Apa meneh? Dari sektor penerangan pakai lampu LED ya, lampu pake headlamp LED, 6 titik. Iya. Pemne, ayo. Tombol casan ya. Ada tombol cas, ada. Tapi saya enggak pakai holder, mas. Iya, holdernya ke mana tuh? Soalnya saya kan enggak pernah pergi jauh. Sombong amat. Oh, gitu. Iya, mas. Ya, enggak pernah jauh ya. Enggak pernah, mas. Saya masih cuma guys. Makanya kalau pengen main ya main gitu loh, mas. Jangan dicatuin, mas. Oke. Terima kasih banget udah disita waktunya. Aman. Kalau misalnya video ini garing, mohon maaf karena kita emang manusia garing. Emang panas ini, mas. Iya, asli. Iya. Oke, udah. Kalau sampai yang nonton sedikit, YouTube tak tutup nanti. Kalau sampai yang nonton sedikit ditutup YouTube sama dia. Parah, mau kira ngedit gampang. Nah, tuh. Dengerin apa meneh? Ayo, curhat. Mau kira ngedit gak kesel. Nah. Apa meneh? Iki sing review ada tutup Depok nang Malang. Walah, emang ini di Malang? Loh, saya di mana? Namanya siapa? Iya. Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Kenapa? Oke semuanya, thank you banget udah mau nonton. Kalau ada yang mau nonton ya, mudah-mudahan sih ada yang nonton. Amin. Mohon maaf kalau misalnya videonya garing, karena emang kita manusia garing dan gabut. Mungkin cukup segitu kali ya video review singkat motor Old CB ini. Yang bergaya, apa ini ya? Kok enggak, ini bergaya apa ya hitungannya? Bergaya enak dinaikin aja lah. Bergaya enak dinaikin. Pokoknya sesuatu yang enak dinaikin itu sangat Yahud. Iya mas, pasti kalau kita nyaman naikinya, itu kita seneng mas. Nah, pokoknya apapun itu, kalau kita naikinnya enak dan nyaman. Iya, itu. Soalnya kan orang lihat itu kan beda-beda mas ya. Betul. Ada yang suka motor laki, ada yang suka motor cewek. Kita nggak usah. Motor cewek kayak gimana tuh? Yang pakai rok mas. Oh. Iya, pakai rok. Mana ya? Gak ada ya mas? Gak ada mas ya. Belum lewat kayaknya ceweknya mas. Mas ini makin lama kita kayaknya, ini jaket saya udah hitam. Sama mas, ini punggung saya kok ada airnya mas ya. Iya kok makin lama kok gak ada air. Kenapa ini mas ya? Kenapa? Oke, thank you banget semuanya udah mau nonton. Salam hanyu meluncur. Sampai ketemu di aspal. Siap. Gimana? Siap. Yang ini dong, yang ini yang strik jutaan orang tidak menyadari ya. Oh, kapal bisa. Yes. Thank you. Mantap.